Orgasme atau menjerat nyamani itu enak, luar biasa bagi pasangan suami istri, dan juga ada manfaat lain untuk mengurangi rasa sakit kepala yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji lanjutan kajian seputar orgasmenya perempuan atau muncratnya maninya perempuan. Fi dirasatin hadisatin, dalam penelitian modern, wujida ditemukan annahu, bahwasannya ta'amalu bekerja huzzatul jima'i, apa orgasme atau goncangannya jima' bisyaklin asra'a, bekerja lebih cepat. Minal musakkinati, dari beberapa hal yang bisa menenangkan, litaqlilis sudai, untuk meminimalisir, mempersedikit rasa sakit kepala. Wa ilaji sittina fil mi'ah minal musabina bis sudain nisfi. Dan orgasmenya perempuan ini juga dapat mengobati 60% penderita migrain. Pada paragraf ini ternyata ada dalam penelitian modern, orgasme atau keluar maninya perempuan, keluar maninya istri itu ditemukan bekerja lebih cepat daripada obat penenang. Obat-obat yang dapat meminimalisir, mempersedikit rasa sakit kepala, dan juga dapat mengobati 60% penderita migrain. An-nashwatul unthawiyah, orgasme perempuan, al-jinsiyah yang bersifat seksual, atau muncratnya mani pada perempuan ketika berhubungan seks, tahriku membakar min ithnain, dari 2 ila 3 su'ratin harariyah, hingga 3 kalori. Al-raghmi min anna sakhsa yumkinu an yahriqa hawalai 50 su'ratan harariyatan. Meskipun terdapat seseorang yang dapat membakar sekitar 50 kalori fin nasyatil muaddi ilan nashwatil jinsiyah, dalam aktivitas yang mengarah pada orgasme. Jadi secara umum ternyata orgasmenya perempuan atau muncratnya maninya istri itu dapat membakar kalorinya dari 2 hingga 3 kalori. Meskipun ternyata ada seseorang yang dapat membakar sekitar 50 kalori dalam aktivitas yang mengarah pada orgasme.